Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas soal statistika. Diketahui tabel data berkelompok seperti ini. Nilai minimal lulus yaitu 55,5. Ditanyakan jumlah siswa yang lulus. Langkah pertama, kita perhatikan nilai minimal lulus yaitu 55,5. Berarti nilai minimal ada pada kelas 51 sampai 60. Dengan frekuensinya 20 yang ini. Kita asumsikan bahwa frekuensinya menyebar secara merata di dalam setiap kelas data berkelompok. Karena frekuensi menyebar rata, kita bisa tentukan frekuensi per panjang kelas. Sama dengan 20 per 10, karena panjang kelasnya 10, sama dengan 2. Frekuensi yang lulus pada kelas 51 sampai 60 yaitu 56. Ada 2 orang, 57, 2 orang, 58, 2 orang, 59, 2 orang, 60, 2 orang. Kemudian kita jumlahkan. Ada 10 orang. Langkah yang kedua, kita hitung total siswa yang lulus. Yaitu yang tadi sudah kita dapatkan di langkah pertama, 10 ditambah yang ada di tabel, 14 ditambah 10 ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 44. Jadi dapat disimpulkan jumlah siswa yang lulus adalah 44. Terima kasih.